Agak mengapa orang sanggup sihirkan kita? Mengapa orang sanggup menganiaya kita? Agak sebab apa tu lagi? Biasanya PhD ya, PhD. Biasanya orang lain kita ni PhD, PhD tu memang terkenal. Perasaan hasad dengki tu. Dia tak ada tengok orang maju sikit, orang maju sikit kan, kedai orang tu maju sikit, ramai orang datang, dia dah jealous lah. Dah jealous, dia buat macam-macam. Datuk tak buat macam-macam tu macam mana? Kat Uda ni tuan-tuan, kami berada di Bandar Baru Uda, Johor Bahru sana, okey? Datuk kat Uda ni, saya pernah pergi Ustaz Zaki 5 tahun lepas. Satu kedai kat sini, saya tak nak kata kedai ni jual apa lah sebab dia dulu famous. Satu hari, selama 5 tahun, setiap hari dia boleh jual 20 kuali masakan. 20 kuali masakan dia boleh jual kat kedai tu selama 5 tahun. Tiba-tiba tuan-tuan, bisnesnya jatuh mendadak, satu mangkuk pun orang tak beli. Ingat, daripada 20 kuali masakan tu, saya tak nak cerita masakan apa, orang habis setiap hari tuan-tuan. Tapi ini Ustaz Zaki, satu mangkuk pun orang tak beli. So dia kata, okey, mungkin masalah ekonomi dan apa. Masuk hari kedua pun sama, masuk hari ketiga pun sama. Sampai satu minggu straight, dia kata, ini tak boleh kena ni, dia kata. Ini tak boleh jadi, sebab apa? Bisnes 5 tahun dah stabil, tiba-tiba jatuh. Ingat, tukang masak sama, harga sama, tak ada perbezaan, tetapi tiba-tiba jatuh. Dia kalau bisnes tu tak elok, dia jatuh slowly, apa? Pelan-pelan lah. Dia tak mendadak, tapi kalau dibuat orang, dia mendadak. Jadi dia pernah tanya dengan beberapa customer yang regular, dia kata, ya pasal tak datang? Dia kata, kedai kau selalu tutup apa? Aku lalu tak nampak kedai kau, dia kata. Di mana ada kita buka? So dia datang kat sini. Okay, dia datang sini, dia panggil saya, so pergi ke kedai dia. Dan saya pergi. Okay, saya bawa hanya kita punya spray saja saya bawa waktu tu. Saya spraykan kedai itu semua. Waktu kita datang tu, kita rasa bahang semacam. Okay, so kita pun azan, baca ayat-ayat Quran, kita spraykan kedai itu. Okay, settle. Berapa hari dia datang? Dia bawakan kita macam tadilah yang bungkusan kalau kuning tu. Dia kata dia jumpa bungkusan ini kat tepi tempat masak dia. Ada orang letak bungkusan tu. Tapi alhamdulillah selepas kita spray, bungkusan tu pun kita bakar, dia punya bisnes dah okey balik. Okey, alhamdulillah bisnes dah okey balik, orang pun dah mula datang dan sebagainya. Tapi kalau Ustaz Zaki, dia call saya satu hari tu, hari Sabtu tu dia call. Pagi tu macam nak rak dia telefon, tapi waktu tu saya ada program di desa tu, jadi saya tak angkat telefon. Bila saya tengok miss call banyak, saya call balik, saya kata, bang, apa masalah? Dia kata, Ustaz, tadi kita masak lauk sayur, kita letak dekat apa tempat masakan kita tu, tempat lauk, tempat orang ambil makan. So, customer datang makan, beli makan, tiba-tiba ada customer tu pekik. Sebab apa? Bila dia keluarkan daripada mulut yang dia makan sayur tu, ada kacu. So, bila dia check lauk yang dia mana baru letak itu, dipenuhi dengan kacu. So, siapa yang letak kacu tu? Wallahu'alam. Jadi dia pun penat, kena bila kita bersihkan akan dihantar balik, macam-macam benda dihantar, staf dalam bergaduh, lauk cepat basi dan sebagainya. Jadi dia pun kata sampai tahap apa tahu, isteri dia sakit. Kadang-kadang manusia ni tuan-tuan, bila dia tak dapat kita, dia akan apa, dia akan hentam keluarga dan anak kita. Bila dia tak dapat jatuhkan bisnes kita, dia jatuhkan keluarga kita. Jadi abang ni pun tak sanggup, dia kata lebih baik saya tutup kedai tuan-tuan. Zalim. Siapa yang melakukan benda begitu, saya kata anda zalim, anda menempahkan tempat anda ke dalam neraka jahanam Allah jika anda tidak bertaubat dan minta maaf kepada mangsa sihir itu. Ingat, orang yang dianiaya, doa dia dengan Allah tak dihijab. Orang yang dianiaya, yang dizalimi, yang disihir, bersabarlah, sesungguhnya Allah sedang uji anda. Ustaz Zaki, ingat tak gambar yang saya tunjukkan kat Facebook? Gambar yang kena dicocok-cocok tu. Tuan-tuan, benda ni sebenarnya benda yang biasa lah Ustaz Zaki. Ustaz Zaki pernah rawat orang tak yang mana dia mengadu badan dia kena cocok, sakit dan sebagainya? Yang tu memang, memang ada. Lalu dia sakit macam mana tu? Lalu tu dia sakit, memang bisa tu memang rasa macam ada benda mencocok-cocok kat dekat badan dia, kat kaki dia. Lalu tu kalau waktu asal kat atas tu, lagi dia rasa. Lagi dia rasa sakit. Kalau satu tanda kalau kita disihir, selepas asar, dia punya sakit tu akan mula kuat. Macam berdebar-debar ke, kita mula mabuk, mula sakit, mula takut sampai waktu apa? Asar. Tapi jangan tanya siapa-apa asar hingga maghrib . Saya belum buat kajian. Asar ya? Asar dia start . Kalau siapa di sini yang mungkin perawat yang tahu mengapa lepas waktu asar, wallahu'alam tuan-tuan. Okay, tapi masa lepas asar tu tandanya ialah bila lepas asar tu dia mula berdebar, dia mula mabuk, dia mula sakit dan sebagainya. Tanda kedua Ustaz Zaki, mengapa orang nyaya kita
Tadi Ustaz Zaki dah ceritakan pasal perniagaan, sakit hati, PhD, perasaan hasad dengki. Nombor dua, dendam. Dendam juga boleh jadi sebab mengapa kita disihir. Contoh, Syukri berkenalan dengan seorang wanita, namanya Joni. Contoh, okay. Lalu Joni ni telah berjanji setia nak hidup semati dan sebagainya. Lalu Syukri ni memang mulutnya manis, tabur cerita. Sampai apa sahaja yang Joni ada, Syukri minta. Sampaikan maruah dan tumbuh badan. Tapi bukan Syukri ni, okay. Kita cerita kat Syukri di Kenya, di Nigeria sana. Jadi tuan-tuan, apabila Joni itu dah bagi segalanya kepada Syukri, tiba-tiba Syukri pula tinggalkan dia. Lepas madu sepah dibuang, lalu Junik pun sakit hati. Dia kata cilang. Contoh itulah, okay, dia hamun. Okay, kau dah menipu aku, kau dah dapat segalanya daripada aku, kau dah dapat mahkota aku, tiba-tiba kau tinggalkan aku. Jaga kau. Habis pula si Syukri ni jenis yang sikit-sikit suka upload gambar kat Facebook, dapat awet baru, dapat mina baru, pergi merempit. Okay, tunjukkan gambar awet. Lepas tu Syukri pun kata, kita pun dah nak settle down, kita pun nak berumah tangga. So si Jonik ni hati masih pendam lagi, tuan-tuan. Sebab apa? Lelaki ni telah aniaya kat dia. Dia pergi jumpa satu nenek. Kata nenek tu nama Juna. Dia kata, Nek Juna, boleh tolong saya tak? Syukri ni telah aniaya saya, boleh tak matikan syahwat dia? Jadi nenek tu kata, boleh. Kau ada gambar dia? Ada. Ni gambar bakal isteri dia sekali. Ini terjadi kat Singapura, tuan-tuan. Okay? Keluarga tu dapat tahu yang bekas matai tu pergi jumpa Bomo Siam. Macam mana dia boleh tahu? Sebab kawan yang ikut perempuan tu jadi macam takut bila Bomo tu minta gambar, minta apa-apa, ikat dia suruh tanam. Dia kata, ini kau pergi tanam kat kubur. So kawan yang lagi temankan yang Jonik tu jadi takut. Ish, takkan nak tanam kat kubur, dia kata. So dari situ dia pergi beritahu kepada mangsa itu. Jadi tuan-tuan yang dihormati sekalian, itu tanda yang kedua, dendam. Okey, tanda yang ketiga, kita dah kata pasal perniagaan, kita dah kata pasal dendam. Tanda yang ketiga banyak berlaku pada orang kita, harta. Harta, Ustaz Zaki pernah tak kes yang mana keluarga sihirkan satu sama lain? Itu memang ada lah, memang ada kes yang pasal berbuat harta ni, tu masalahnya. Kalau pasal harta ni, bukan setakat hubungan silaturahim antara adik-beradik, boleh renggang. Kadang-kadang tu sifat manusia ni kadang tu tak bersyukur apa yang dia ada. Kadang-kadang tu kita tengok daripada ayat Quran, sumratiyan nahum min baini aidihim wa min khalfihim wa aymanihim wa syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian kami akan mendatangi mereka daripada depan, belakang, kiri, kanan, dan kamu akan dapati mereka tidak bersyukur. Manusia ni dia sebab dia tak bersyukur lah, akan timbul rasa perasaan hasad dengki tu, dendam tu. Benda yang sikit dia tak cukup, dia dapat sikit, dendam banyak. Adik-beradik dapat banyak, dendam banyak, jadi timbul perasaan hasad dengki tu, tak rasa tak bersyukur tu. Jadi dah iman pun dah goyah. Iblis ni macam-macam lah, bisikkan kat hati kita. Jadi buat macam-macam disebabkan nak harta tu. Pergaduhan harta memang ada. Memang ada sampai tu sakit-sakit teruk pun ada. Benda ni memang banyak terjadi, tuan-tuan. Hari ni kita nak jawab soal-jawab sahaja. Ada yang saya bacakan pasal badan lebam-lebam, adakah itu tanda sihir? Tuan-tuan pergi cek doktor dulu. Jangan semua salahkan lebam. Korang ni sikit-sikit lebam salahkan hantu, sikit-sikit lebam salahkan hantu. Pergi cek, mana tahu terlanggar meja ke, angkat gala tinggi sangat terjatuh ke. Pergi cek dulu. Tetapi kalau tiap-tiap hari ada pakai skuter ke? Kalau tiap-tiap hari bangun tidur kaki lebam-lebam tanpa sebab, dan lebam itu di bahagian sulit, contoh maaf, di bahagian peha, di bahagian buah dada dan sebagainya, yang mana mustahil kita boleh terlanggar benda, berkemungkinan ada masalah-masalah gangguan. Okey, ada orang kata adakah dia digigit pelesit? Wallahu a'lam, tuan-tuan, saya belum interview pelesit lagi, jadi saya tak boleh nak cakap. Ada pula orang kata berkemungkinan kita ini kurang vitamin dan sebagainya. Itu sebab saya kata pergi doktor dulu. Tapi kalau doktor dah mengesahkan kita tak ada masalah apa, then bolehlah anda jumpa mana-mana perawat Islam. Ataupun Ustaz Zaki, cara kalau kita tak nak jumpa perawat Islam lah, kita malu lah. Apa cara yang kita boleh buat untuk nak scan dalam badan ni ada gangguan ke tidak? Adakah kita dengar CD Quran, kita dengar daripada YouTube dan sebagainya? Macam mana agak-agaknya? Paling simple, kalau kita nak tahu kita ni ada gangguan, kita dengar kaya rukyah. Paling kurang pun kita dengar kat
Facebook, kat YouTube ke. Dengar macam mana tu tak tahu. Play Store cara dia, tapi kena ikut kaedah lah. Kaedah dia mungkin boleh kongsikan dengan para. Selakat kita dengar kan, kita dengar macam dengar lagu tu ya, tu tak jadi lah. Okay, cara dia, kita pasang ayat rukiah tu. Okay, kita tutup mata, dengarkan bacaan tu. Jangan ikut bacaan, jangan berzikir, dengar sahaja ayat tu. Okay, ini sekadar untuk scan saja. Tutup mata, hayati bacaan. Okay, waktu kita dengar tu, kalau kita rasa berdebar-debar, rasa pening kepala, rasa tak sedap badan, okay, rasa nak termuntah, itu ada tanda-tanda gangguan dalam badan kita. Cuma itu sekadar untuk scan. Kalau rasa tak sedap badan, buka mata. Jangan sampai mengamuk pula, itu masalah. So dengar ni, ada risiko bila anda nak buat scan secara sendiri ialah apa? Dia boleh ada tindak balas, dia boleh ada reaksi, sama ada anda menangis, muntah, okey, muntah, sampai plastik muntah je lah. Tapi kalau anda mula terpekik, anda mula mengamuk dan sebagainya, itu merupakan tindak balas yang agak khuatir. Jadi apa yang kita cadangkan kepada anda ialah, kalau anda tengah dengar ayat-ayat rukyah itu di YouTube, anda hayati baca itu, tidak ikut baca itu, tiba-tiba anda rasa macam jantung anda dah mula berdebar laju, badan dah mula menggigil dan sebagainya, buka mata, istighfar kepada Allah cepat-cepat. Stopkan ayat bacaan ayat Quran itu dan jumpalah mana-mana perawat Islam untuk mendapatkan bantuan. Itu kaedah paling simple sekali ya Ustaz Zaki. Kalau anda hantar nama, hantar gambar kat kita, boleh scan tak kakak? Tak boleh. Tak kakak, kita ni tak power dah boleh scan. Perawat Islam ni memang tak power. Dia tak ada magic-magic lah. Jadi jangan anda hantarkan gambar, jangan hantarkan nama untuk suruh kita scan. Ustaz Zaki, saya pernah tolong bawa baju dalam, so scan. Dia nak suruh aku buat, aku bawa baju dalam. Dia bawa baju dalam pasangan dia, so kita scan, tengok ada hubungan ke tidak. Ingat kita ni CSI ke? Tak boleh, tuan-tuan yang dihormati sekalian. Jadi apa yang saya nak beritahu kepada anda yang dihormati sekalian, kalau anda ada tanda-tanda tidur, nak tahu ada gangguan, Ustaz Zaki, apa tanda-tanda tidur? Daripada tanda tu, kita dah boleh agak orang itu ada gangguan ke tidak sebelum kita jumpa perawat Islam. Apa tanda-tanda tu agak-agak? Biasanya, bila kita tidur, okay, yang pertama, biasanya kita akan mimpi. Okay, mimpi tu mimpi macam mana? Okay, biasanya, kalau yang ada gangguan, dia akan mimpi. Yang pertama, mimpi binatang berbisa ataupun binatang buas. Contoh ular ke harimau ke, mimpi tu berulang kali. Okay. Yang kedua, dia mimpi jatuh tempat tinggi. Ini yang paling simple lah. Okay, mimpi jatuh daripada tempat tinggi, mimpi baby budak kecil menyusu, mimpi tempat-tempat kotor, mimpi benda-benda tajam, mimpi paku ke, mimpi jarum ke. Okay. Itu salah satu tanda yang simple lah. Tapi ingat, Nabi kata mimpi ada berapa jenis? Ada tiga. Satu memang datang daripada Allah sebagai tanda dan alamat. Tapi ada waktu-waktunya kan Ustaz Zaki. Adab-adab kita tidur bagaimana. Kita berwudu, kita tempat kita berbaca doa, berzikir dan sebagainya. Dan kita tidur dalam masa 2/3 malam. Kalau kita mimpi, itu mungkin merupakan alamat dan petunjuk daripada Allah. Nombor dua, mimpi yang datang daripada syaitan. Ini jenis yang tidur tak cuci kaki, tidur tak angkat wudu, tidur tak baca doa. Syaitan pun kidnap roh kita, pergi bawa jalan-jalan. Yang ni nombor tiga ni yang penting. Mimpi apa? Mainan tidur. Tadi pergi Legoland, tadi pergi Universal Studio, tadi pergi main roller coaster. Tiba-tiba malam tidur jatuh dari tempat tinggi, tu bukan saka ke hantu, itu lebih pada mainan tidur. Ataupun tadi pergi zoo, nampak ular, ataupun dekat rumah tiba-tiba ular masuk rumah, kita pun malam tidur ular, itu mungkin mainan tidur. Akan tetapi saudara, kalau selalunya kita tidur, kita tidak ada siang tadi pergi main-main benda ataupun jumpa binatang-binatang, kita malam tu kita mimpi benda-benda yang pelik-pelik, itu berkemungkinan kita ada gangguan. Selain daripada tidur Ustaz Zaki, mungkin waktu terjaga, apa tanda-tanda orang yang ada masalah gangguan waktu terjaga? Salah satu tanda-tanda fizikal. Okey, kita tengok pada fizikal pula. Biasa orang yang ada gangguan ni, biasa dia akan sakit, sendi-sendi dia akan sakit. Biasa atas bahu, kan kat tengkuk, urat belikan. Sakit tu dia berulang. Dia susah nak hilang. Dia pergi urut ke, dia makan ubat ke, makan panadol ke, apa ke, tetap juga tak hilang. Sakit tu tetap berulang balik. Kalau sakit di bahagian mana? Di bahagian belikat? Biasanya bahagian belikat atau bahu. Okey, ataupun di sendi-sendi tuan-tuan. Okey, ini bukan kerana kita terjatuh ataupun kita ada masalah-masalah sakit badan, tetapi memang sakit itu memang bisa ya, dah pakai macam-macam ubat tetap sama.
kami cadangkan tolong jumpa mana-mana perawat Islam. Okey, kalau anda yang berada di Kelantan, di Terengganu, di Shah Alam, di Sabah, di Sarawak dan sebagainya, jumpalah mana-mana imam masjid perawat-perawat Islam untuk mendapatkan bantuan. Ustaz Zaki ni ada orang tanya ni, kawan dia kata dia mimpi ombak, selalu ombak besar masuk rumah dan lepas tu setiap kali dia bangun tidur dia akan sakit. Ada kata tanda gangguan? Okay. Tanda gangguan ni saya cek. Dia kalau tanda-tanda gangguan ni, kalau dia mimpi tu, mimpi yang buruk, selalu, lebih daripada sekali. Itu kalau selalu mimpi tu, itu salah satu tanda gangguan juga. Apa-apa pun yang kalau nak lebih kita nak lebih tahu, itu perlu diruqyah lah oleh perawat. Sebab kadang-kadang tu juga yang pesakit, bila kita tengok tanda-tanda, kadang-kadang tu bila kita rawat, kita akan tengok tanda-tanda pesakit tu kat borang. Kadang-kadang tu satu tanda pun tak ada. Tapi bila kita scan, mengamuk sakit tu. Jadi yang paling nak apa? Pasti. Kita nak pasti nak kena di ruqyah. Ataupun anda boleh dengarkan ayat-ayat ruqyah di YouTube, pejam mata, hayati bacaannya. Kalau dah rasa lain macam, tolong jumpa perawat Islam. Mengapa saya kata begini? Jangan biarkan lama-lama. Ustaz Zaki ini untuk mereka yang mana tahu dia ada gangguan tapi tak nak berubat ni. Apa nasihat anda kepada mereka? Dia tahu dia ada sakit. Dia tahu dengar Quran perut dia rasa semacam. Dia tahu bila dia dengar Quran badan mula goyang-goyang, tapi dia tak nak teruskan berobat. Apa nasihat anda? Okey, dia nasihat saya lah. Kadang-kadang tu dari segi pengalaman saya, kadang-kadang tu sahabat-sahabat saya sendiri pun kadang-kadang tu kita suruh ada gangguan, tapi kita suruh berubat, macam nak tak nak je lah berubat. Tapi bila benda tu dah lama dalam badan, jadi dia akan efek fizikal. Bila dah teruk, bila dah betul-betul teruk, baru dia akan pergi berubat. Jadi nak berubat ni, kalau yang dia ni dah lama dalam badan, dia nak kena konsisten lah rawatan. Kadang-kadang tu tak cukup dengan sekali dua. Kan, kalau dah sakit tu dah 10 tahun, jadi dia makan masa.